But I'm die. Saudara-saudaraku, apa yang paling kita takuti ialah tim frontliner kita mula burn out, mula kepenatan, mula hilang semangat dan keletihan melampau. Staff KKM ada yang bekerja sehingga 18 jam sehari. Pulang rumah mandi, letak kepala 2 saat, terus tertidur. Berapa ramai pula yang tidur di tempat kerja? Ada suami isteri yang menghantar makanan buat pasangan mereka yang bekerja di hospital menangis melihat pasangan mereka. Mereka menangis sungguh-sungguh lihat pasangan mereka kepenatan yang teramat. Anak-anak di dalam kereta memandang dari jauh. Ibu dan ayah melambai dengan esakan yang tak henti-henti. Bahkan klinik hospital menangis melihat doktor dan staf KKM lain yang gelisuan, keletihan dan hati yang dah tak bermaya lagi. Kita sangat risau jika barisan paling hadapan dan paling penting ini tumbang. Sangat-sangat risau. Tetapi malangnya, kita yang sihat dan diberi cuti ini ada yang tidak menghargai pengorbanan dan penatlah mereka. Ada yang mempersendakan apa yang mereka lakukan dan pengorbanan mereka. Ada yang membuat video mempersendakan arahan kerajaan supaya duduk di rumah. Ada yang update ke pasar raya beramai-ramai. Ada yang keluar berkelah lebih pantai. Ada yang bawa anak ke taman permainan. Ya Allah, sadarlah semua. Dan lebih teruk, ada yang tekan dan menipu. Ada yang kontak terus dengan pembawa korban hati dan mengakui. Datang ke hospital tidak jujur bercerita. Dan setelah mereka disahkan korban hati positif, menangis dan doktor merawat mereka. Kini mereka pula yang kena kerantin. Sadarlah semua. Dia rasa mengandung menangis teruk selepas ada kontak terus dengan pesakit yang kononnya demam biasa, kononnya tak ada hubungan dengan pembawa COVID-19. Namun selepas semuanya berakhir baru bercerita. Allahuakbar. Kasihannya, kasihan mereka, nas-nas dan doktor-doktor yang cuba membantu. Tapi mereka pula terkena jangkitan akibat pesakit yang menipu dan tidak jujur begini. KKM mengumumkan 15 orang dari sektor kesihatan dijangkiti virus COVID-19. Ini semua banyaknya datang dari sikap yang tidak jujur sebagai pesakit. Ia tidak berterus terang ada hubungan terus dengan pembawa COVID-19. Bayangkanlah kalau salah seorang daripada pesakit-pesakit semua adalah saudara mara kita, rakan-rakan kita yang kita kenal. Staf KKM adalah hero dan heroin yang tidak terbanding. Jasa mereka, mereka berkorban sekalinya untuk kita. Dan kita sanggup mengkhianati dan mempersendakan pengorbanan mereka. Sadarlah semua, hargailah pengorbanan mereka. Entah berapa banyak tangisan, berapa banyak air mata tumpah kerana pengorbanan mereka. Ada staf yang menangis tidak dapat lagi solat awal waktu. Ada yang menangis tidak dapat baca Al-Quran seperti selalu. Ada yang menangis tidak melihat kawan-kawan yang keletihan, kelesuan. Kita yang masih sihat, kita yang diberi rehat, tolonglah faham dan peduli. Tolonglah. Kita patuhi semua arahan dari kerajaan. Kita duduk di rumah diam-diam dan jika perlu, dapatkan rawatan. Tolong jujur dengan mereka. Ucaplah terima kasih kepada hero dan heroine kita yang tak bernama ni. Stay at home, please. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Amin. Amin rabbal alamin. Takaballahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Insya Allah.